Memasuki Lebaran keempat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, masyarakat mulai memenuhi objek wisata di Kota Jambi. Salah satunya Taman Arena Remaja, tempat rekreasi keluarga. Taman remaja yang asri dan sejuk cocok untuk berkumpul bersama keluarga. Rekreasi merupakan salah satu hal wajib bagi masyarakat Jambi dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Merasa ada yang kurang jika tidak melakukan rekreasi selama Lebaran. Rekreasi lebih terasa bila mengajak sanak saudara dan keluarga. Seperti halnya di Taman Arena Remaja di Kota Baru, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Sesuai dengan namanya, taman mempunyai tumbuhan asri dan sejuk, dilengkapi rekreasi keluarga seperti gazebo, permainan anak, dan lain sebagainya. Di hari libur Lebaran ini, Taman Remaja ramai dikunjungi dari berbagai kalangan usia. Pada hari Lebaran kali ini, Taman Remaja ramai dikunjungi pengunjung baik dari Kota Jambi maupun dari luar Kota Jambi untuk sekadar bersantai ria. Seperti Wahid, salah satu pengunjung di Taman Remaja, Wahid yang dari Mendalo Darat tersebut mengatakan bahwa dirinya menghabiskan waktu liburan bersama keluarga dan memilih Taman Remaja dikarenakan cocok untuk rekreasi bersama keluarga, asri dan teduh. Ada yang kakak dari Pumpe kan gitu kan, ngumpul-ngumpul kan setahun sekali lah, jarang-jarang ngumpul kan, jadi ya kami rekreasi lah. Taman Remaja ini pertama bisa banyak tempat untuk kita piknik gitu, nah jadi kita bisa makan bareng-bareng kan, dan kemudian juga ekonomis ya. Iqbal, Jek TV melaporkan.